Jadi bagi tiga lawan jalan pasir dan ini kami melakukan beberapa titik pantauan. Kita ada lima posko, tapi di samping kita melihat bagi lima posko, kita pun juga melihat titik-titik keramaian motor yang menurut kami dari sini akan ke posko yang dituju. Ya, beberapa titik keramaian sekitar daerah Kecamatan Serpong, Serpong Utara, dan juga sebagian Kecamatan Serpong. Kita berharap sebetulnya tidak ada kerumunan ya, karena ada juga tentu kalau objek-objek perdagangan dan pusat keramaian kan sudah ada aturan surat edaran wali kota yang dilanjutkan oleh surat edaran dari dinas masing-masing. Untuk harapannya itu dipatuhi oleh semuanya, dan di luar itu jika ada kerumunan maka kita sudah bersepakat untuk membubarkan ya pada umumnya. Ada sanksi tertentu untuk pelaku usaha yang membantu? Ada, jelas, sangat jelas. Di PSBB, di apa NKPOL tentang PSBB jelas ada. Jadi ada sanksi administrasi, sanksi denda, maupun sanksi yang lainnya. Sudah tidak ada.